Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, jelang HUT ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Sekretariat Negara menggelar Istana Berkebaya. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan menampilkan peragaan busana, termasuk dari para Menteri Perempuan dan Istri Menteri serta Istri Duta Besar Negara Sahabat. Istana Berkebaya digelar pada Minggu sore di depan Istana Merdeka Jakarta. Peragaan busana atau fashion show ini diikuti oleh lebih dari 400 peraga busana, mulai dari Menteri Perempuan, Istri Menteri dan Pejabat, ASN Pemprov Jakarta, Istri Duta Besar, hingga profesional seperti jurnalis wanita. Peserta peraga busana ini tampil dan berjalan di catwalk sepanjang 200 meter di depan Istana Negara dan disaksikan oleh ribuan penonton termasuk Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan istri, hingga perwakilan negara sahabat dan masyarakat umum. Istana Berkebaya ini bertujuan untuk menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia, sekaligus melestarikan budaya Indonesia, yaitu kebaya, khususnya kebaya encim khas Betawi.